Bupati Cirebon mendorong pelaksanaan pemilihan KUU serentak 2023 di 100 desa berjalan dengan aman dan kondusif hingga selesai seluruh tahapan. Pasalnya, pemilihan KUU serentak menjadi pesta demokrasi masyarakat yang harus disambut dengan riang gembira. Kontestasi pemilihan KUU serentak yang rentan terjadinya gesekan juga sudah diantisipasi oleh pemerintah daerah bersama dengan seluruh stakeholder terkait. Dalam momen puncak penyelenggaraan pemilihan KUU, Bupati juga memonitoring dan memantau sejumlah desa secara langsung. Menurut Bupati Cirebon, masyarakat bisa secara bebas memilih calon yang berbeda, namun harus tetap menjaga kerukunan antar warga dan memastikan pemilihan KUU berlangsung aman. Ibu, pada hari ini Kabupaten Cirebon lagi hajat pemilihan KUU, maka kami berharap jaga kondisivitas di Kabupaten Cirebon. Silakan Anda pilih yang berbeda-beda, tapi tetap satu kesatuan dan jaga persatuan kita. KUU yang terpilih kami berharap itu bisa mengembangkan desanya, bisa berinovasi desanya untuk mengembangkan desanya agar lebih maju lagi. Sementara Bupati Cirebon juga berharap para KUU yang terpilih bisa menjalankan amanah dengan baik, serta mampu menunjukkan progres pembangunan yang baik dan inovatif agar masyarakat menjadi lebih sejahtera. Muhammad Solihin, RCTV, Cirebon.